Assalamualaikum Mas Surya. Waalaikumsalam Mas Ya. Lagi kegiatan apa ini Mas? Selesai cemburan Mas, terus ngedatnya cempe Mas. Usia cempe usia 3 hari Mas. Usia 3 hari. Soalnya kandangnya alasnya alas untuk dewasa Mas. Jadi harus. Jadi masih ikut tetap kandang induknya ya. Iya. Oh, ini ada pertanyaan dari viewer MSM Channel Mas Surya. Iya Mas. Dia tanya, kalau tinggi badan 67 masuk kelas apa Kak? Kalau tinggi badan 67 betina apa jantan Mas? Ini yang ditanyakan nggak ada keterangan jantan atau betina. Mungkin bisa dijelaskan untuk kategori kelas di kontes kambing etawa 2023 ini kriterianya seperti apa Mas Surya? Kalau masalah tinggi badan itu semua sama Mas, dari tahun awalnya sampai sekarang juga masih sama. Kalau di angka 67, kalau jantan sudah masuk kelas D Mas, di awal. Kalau betina? Kalau betina sama juga masih di angka di kelas D. Untuk yang kelas lain mungkin bisa di sekalian dijelaskan Mas Surya untuk kelas kontes kambing etawa. Bisa Mas. Sekalian lihat bukunya aja Mas biar nggak ada salah Mas. Kalau dari kelas E betina dimulai dari usia kurang dari atau sama dengan 100 hari, tinggi maksimal 60 cm Mas. Kalau kelas E jantan dimulai dari usia kurang dari atau sama dengan 100 hari, tinggi badan maksimal 65 cm. Dan kalau di kelas B, di kelas D betina mulai dari usia kurang dari atau sama dengan 200 hari, di atas 60 sampai dengan 70 cm untuk betina. Dan untuk di kelas D jantan dimulai dari usia kurang atau dari sama dengan 200 hari, tinggi di atas 65 sampai dengan tinggi badan 80 cm maksimalnya Mas. Untuk kelas D jantan 80 cm. Berarti tadi masuk kelas D Mas. Kelas D awal Mas. Kalau 60 di atas 67 atau di atas 65 sudah di kelas D Mas awal. Kalau sekarang kambingnya kecil tapi usianya sudah dewasa, itu yang diikutkan tinggi badannya atau usianya Mas Surya? Kalau di kambingnya sudah masih kecil. Ya, masih kecil. Terus umurnya berumur gitu ya. Berumur ya. Itu bisa kalau di kelas C itu tingginya 70 cm Mas. 70 cm untuk kelas C ya. Ya, kalau jantan 80 dan kalau di kelas B itu gigi poel Mas. Berarti kalau mulai kelas B itu giginya juga dilihat ya. Iya. Maksimal 3 pasang di kelas B untuk betina. Setelah 3 pasang masuk kelas A. Belum. Kalau sudah maksimal 3 pasang ya 3 pasang kelas A Mas. Kelas A ya. Ya. Sebelum... Itu sudah tidak diukur tinggi badannya Mas, tapi dilihat dari giginya. Untuk kelas B, kelas A udah enggak dilihat tinggi badannya ya. Enggak dilihat tinggi badannya Mas, tapi dilihat dari gigi poelnya Mas. Iya. Terus untuk ngukurnya ini untuk yang terutama yang cempe-cempe ini Mas Surya. Kalau ngukurnya dari mana, sini Mas, dari kaki sampai sini Mas. Misalnya gini Mas. Dari D-
dari ini kaki kan baru 3 ya, dari kaki sampai dengan pundaknya sini Mas. Ini sudah 34 35 Mas, sampai sini Mas. Ini masih ikut kelas E ya. Iya, kelas E. Kalau diikutkan kontes juga sudah masuk kelas E Mas. Untuk batasan usia enggak ada Mas Surya ya. Kalau di kelas minimal usia berapa itu enggak ada ya? Enggak ada Mas, 100 sampai 200 hari Mas. Untuk kelas E. Kelas E 100 hari, tapi juga diukur dari tinggi badannya. Kalau misalkan kalau sudah kurang lebih dari 100 hari apa enggak boleh ikut Mas? Boleh Mas. Boleh ya. Dari lahir juga boleh ikut kok. Dari lahir langsung boleh ikut ya. Orangnya yang punya kambing itu berani apa enggak aja Mas. Tinggal lihat dari kambingnya speknya seperti apa Mas. Ini berarti 100 hari itu maksudnya maksimal 100 hari gitu. Iya. Nanti kalau lebih dari 100 hari mungkin sudah beda kelas ya. Kalau dari situnya mungkin dilihat dari tinggi badannya Mas. Kalau sudah kalau tinggi badannya masih di bawah angka 60 cm meskipun sudah lebih dari 100 hari masih di kelas E Mas, karena jurinya juga enggak mungkin tahu ini umurnya berapa hari, berapa hari kan juga enggak akan dicek. Oh, berarti kalau nanti waktu kontes tetap yang diukur itu tinggi badannya Mas ya. Iya, karena yang pasti juga yang namanya tempe kontes juga setutan susu Mas. Dan kalau setutan susu tinggi badannya kan sebenarnya juga cepat naik tuh Mas. Jadi enggak mungkin kalau di usia kurang dari 100 hari atau lebih dari 100 hari tinggi badannya masih 60 cm kan juga enggak mungkin. Yang pastinya juga sudah lebih dari itu. Nah, 100 hari itu sudah 3 bulanan Mas. Iya. Apa berarti tetap yang diukur tetap tinggi badan? Tinggi badannya Mas. Kalau untuk yang kalau cempe, untuk cempe ya? Mas, kelas cempe. Berarti C, kelas E sama kelas D mungkin masih tinggi badan. Tinggi badan. C juga tinggi badan. C juga tinggi badan. Kalau sudah masuk di kelas D, kelas B sama A baru gigi ya. Iya. Oke, terima kasih Mas Surya untuk jawaban dari viewer MS Farm Channel. Semoga ini bisa membantu dulur-dulur peternak menjawab tingkat ukuran kambing kontes dan cara pengukurannya badannya. Berarti ini tadi di atas kaki depan ya Mas ya? Iya Mas. Di punggung. Dari kaki depan sampai punggung Mas. Dari ukurannya. Kaki depan sampai punggung ya. Iya. Oke, semoga ini bisa bermanfaat untuk dulur-dulur peternak dimanapun berada. Jangan lupa like and subscribe MS Farm Channel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.